semangatnya untuk kata misteri. Dan jawabannya adalah nama planet rame. Arium. Planet Arium. Ya Allah. Nama planet Arium. Aku menjadi pamping. Aku menjadi pamping dengan itu. Ih, Pak bohong, Pak. Pak ini satu lagi bohong. Pak. Pak. Anda pernah ke Lembang? Iya. Atau ke Tim Cikini? Pernah. Di situ ada gedung yang berubah? Bosya. Yang ada teropongnya tuh. Nah, itu namanya Planetarium. Itu namanya Taman Ismail Marzuki. Itu namanya planet Taman Ismail Marzuki. Nama tim Cikini Gudang Dia. Gudang Dia Cikini. Cikini Gudang Dia Jakarta Pusat. Ayo. Ada apa? Ada planet sedang. Planetarium. Itu yang dimaksud. Ya tapi ya? Jadi Arium. Pak kalau mau planet titik-titik gitu. Jadi sambungannya planet gitu. Saya kalau mau tadi mau kasih totok-totok. Ya apa aja lah yang penting ada. Masih mending mau ambil planet titik-titik ya. Coba kalau aku titik-titik ya. Jadi akuarium. Tuh. Aku sangat berharap hari ini ada zombie biar otakku dimakan. Semuanya bahagia, semuanya happy. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kata misteri ketiga. Kita acak. Ini gak akan ada yang bisa jawab nih kalau begini. Oh, jangan pesimis. Oke, oh, ya, silakan baiklah. Soalnya, Cak. Ya. Nama band yang terkenal di Indonesia. Otak. Jangan Noah. Otak. Tiga, dua, satu. Tidak akan menekan, berarti tidak ada yang bisa menjawab. Oh, Allah, jahat amat cepat. Silakan. Karena huruf disediakan. Okay. Hit. Nah. Hit. Apa ya? Apakah hit? Hit ada di sini? Hit jawabannya? Nah, salah. Bukan dari makan silakan ke tim B. Ke tim B. Nama band yang gampang sekali. Kalau Anda anak gaul pasti tahu. Tiga, dua, satu. Jawabannya Noah. Noah kita kunci. Kahit nak. Gak cukup Pak, gak cukup. Oh salah. Sayang sekali bukan itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya nama adalah. Nama band yang terkenal di Indonesia. Adalah. Dikit. Banyak Pak, banyak. Apa? Noah. Band-band banyak, yang gak terkenal. Mulai zaman dulu ada banyak di Indonesia. Banyak saya banget, ulangi. Ya. Siapa yang bertanya nama grup band? Apa nanya? Apa namanya apa? Saya bertanya nama band yang terkenal di Indonesia. Ya. Sebutkan orang dengan nama band di Indonesia yang terkenal siapa saja? Band Kasyafani doang. Dikit kan? Band Joshua sama band Kasyafani doang dua. Cuma dua. Sebutkan orang bernama band. Nah, yang terkenal di Indonesia. Kita bisa jawab Ben Joshua, Ben Kasyafani, Bentol. Bisa jawab. Yaudah, mereka request dibacain gitu, Pak. Yeah. Bisa gak sih bikin soal pakai tim perumus gitu loh, Pak. Perumus soal, jangan bapak sendiri. Baik, sepertinya Anda frustasi karena tidak bisa menyebutkan nama band lebih banyak dari itu. Iya, Pak. Berarti jawabannya tetap benar, nama band sedikit yang iya. Terkenal di Indonesia. Oke, baik. Itu. Semuanya puas dengan jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Iya, masih ada lagi. Kata misteri keempat. Kalau Anda sering naik pesawat, sering bepergian ya. Bantuin. Jangan dihalangin. Pak. Malah dia ngangin. Kalau Anda sering bepergian naik pesawat di Indonesia, sebentar, biasanya kan ada singkatan-singkatan tuh. Ya. Sekarang singkatan dari bandara yang ada di Indonesia. Kalau Jakarta kan CGK, Cengkareng. CGK. BDO. 3, 2, 1. BDO. Ya. Apakah ada BDO? Bukan. Tim B silakan. Bodoh amat. 3, 2, 1. Sapi. Sapi bandara? Mana tuh? Waduh. Daerah mana itu? Neng, mohon maaf, Anda pernah naik pesawat? Siapa tahu? Pernah pesawat Anda landing di Sapi? Sapi, kita kunci jawabannya. Bandara mana? Salah. Please, akan ada kesempatan. Dan jawabannya adalah? Singkatan dari bandara yang ada di Indonesia adalah? Apa? BYADI. BYADI. Mbak. Wow. Singkatan dari bandara yang ada di Indonesia. Terus kira-kira itu penting nggak, Pak? Berarti bapak-bapak nggak belajar dari pengalaman. Tadi kan udah ada RSA.
ade, masa nggak belajar dari situ? Kalau misal NKRI kan penting gitu ya. Iya. Ada di KBBI gitu kan. PMK gitu kan penting. BMKG kan penting. BBAD itu terus buat apa Bapak singkat? Ini masalahnya bukan buat apa disingkat, iya. Tapi kalau Anda menyingkat yang nggak penting saja nggak bisa, bagaimana Anda bisa menyingkat hal-hal yang penting? Pak, itu sangat sebenarnya terdengar sangat smart ya, tapi itu nggak ada isinya gitu Pak. Apa-apa coba? Kata misteri terakhir. Ya. Oke, gila, soal terakhir kita sudah acak dan pertanyaannya adalah? Ini kalau yang suka bola pasti tahu nih. Pemain bola luar negeri. Tiga, okay, dua, kita... silakan. USA. USA. USA, Amerika. Amerika, USA, apakah ada? Oh, tidak ada. Wah, sayang sekali, bukan itu yang dimaksud. Dan jawabannya adalah? Bola luar. Jawaban yang benar, pemain bola luar negeri adalah turis. Wow, aku sangat ingin menekling orang sekarang ya. Wow, pemain bola dari luar negeri turis. Gila. Itu kan kalau dia datang ke Indonesia, Pak. Kalau dia tetap di luar negeri kan bukan turis. Kenapa kita omongin kalau dia tetap di luar negeri? Tadi pertanyaannya, ini pemain bola dari luar negeri. Namanya juga dari luar negeri berarti ke... Datang ke sini. Dalam negeri. Pak, Pak, gini ya Pak. Kita harus membedakan mana sepak bola, mana pariwisata. Bapak pernah lihat pemain bola dari luar negeri main bola tapi pakai ransel gitu foto-foto. Bagus ya pemandangan stadion di sini. Apaan sih? Pak, namanya gini. Itu loh, turis. Namanya pemain bola datang ke luar negeri tetap sebagai atlet. Dia datang sebagai atlet. Silakan berdiri sebentar di tempatnya masing-masing atau ingin dipotong. Enggak. Kecuali wisatawan datang ke Indonesia dianggap turis. Iya. Anda pernah dengar nama David Beckham? Tahu. Itu pemain bola luar negeri. Iya. Ibrahimovic? Iya. Zlatan Ibrahimovic? Iya. Maldini? Maldini tahu. Itali. Mereka pernah datang ke Bali, benar? Pernah. Benar. Sebagai? Liburan, Pak, waktu itu, Pak. Mereka pemain bola luar negeri, datang ke sini, disebut? Turis. Begini, Pak, saya juga tahu kenapa Beckham ke sini itu sebagai turis. Pada saat itu saya ingin berharap dia datang ke sini dalam rangka penelitian ilmiah. Kalau gampang migrain saya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik kalau begitu kita lihat ya. Asam urat naik, Pak. Pak, berarti depresinya udah hilang, depresinya hilang. Migrain, asam urat luar biasa ya. Ternyata cukup menyembuhkan ya. Baik, dan kira-kira kita akan segera sama-sama mencari tahu nih siapa yang akan mendapatkan hadiah laptop. Untuk kali ini. Astaga, kenapa aku jawab tadi, Allah. Benar. Baik, dan ternyata tim A berhasil mengumpulkan poin nilai sebesar 100. Wow. Dan tim B, selamat berhasil mengumpulkan. Wah, ternyata kuku pada pendirian nilainya 0. Dan berarti pemenangnya adalah tim A. Dan tim A berhak mendapatkan hadiah laptop. Wow. Gila. Ternyata betulan loh, tumben-tumben. Ini semati betulan. Ya. Ini adalah hadiah laptop untuk pemenang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Nih, lapnya. Lapnya mana, Tom? Ini laptop. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menunjang karir Anda. Apa? Mungkin bisa. Tapi bukan cuma-cuma aja yang mendapatkan hadiah laptop. Yang berikut ini gak akan kalah top. Karena akan ada yang namanya cakar. Baca karakter dari bintang tamu kita. Selain satu ini, tetap di sini di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Terus Anda kategori orang yang pintar menyimpan rahasia. Terutama rahasia yang Anda belum tahu. Anda bisa simpan. Gimana caranya?